Okay, bro, untuk kuliner keliling pertama kita, kita mau ke Mangut Lili Mbak Marto. Sejak awal. Rekomendasinya yang sejak awal ya. Sejak ini awal. Yang asli nih. Yang asli, ini yang asli. Tadi dapurnya langsung. Sempat muter-muter mas. Banyak ya. Soalnya ternyata banyak. Ternyata ada yang dari anaknya juga ya pak ya. Dari anak yang dari apa? Mungkin ada franchise juga boleh. Iya. Wah, bahaya Mangut Lili. Makasih untuk franchise. Langsung kita Dayu, ke bro. Sana. Mantap. Ini rekomendasinya Dar Boys Gang. Ini dapur aslinya. Dapur asli loh. Asli ngantek meleot-meleot loh. Ayo rek, donasi untuk beli ini bannernya. Atau yang mau jadi, wah ini kita masuk kampung bro. Masuk ke sana, blusuk-blusuk. Sampai ruame. Rame pol ya. Ini sapi mas bro, cintanya aku. Untuk sampai ntar wah ini bro, ini kita di proses pembakaran, pengasapan ini. Musiknya enak bro. Ini balik-balik juga ini sama babaknya. Langsung nanti kita makan di belakang sana. Semangat pak. Semangat pak. Semangat. Wah, ini akhirnya kita temukan yang asli ini bro. Asli. Dapurnya langsung di parkirin sebelah kono. Langsung kita masuk lewat mana ini? Lewat sini? Lewat ini. Nuhun. Belah di saking Pasuruan. Ini Pasuruan. Kalau ini Mas Daru. Mas Daru Jogja mriki. Panda. Wah, ado-ado Mas. Iya, Mbak. Sewu, Mbak. Lho, ini masane awas. Oh, nggih. Ini budak. Jadi ini kita langsung sama Mbak Martonya ini. Duit kerumane raja. Nek nek kalau duit saya mak nggih, Mbak. Mbak Marto. Lho. Oh, umurnya pun pinten, sudah berapa umurnya? Satu sudah pitu. Satu sudah pitu? Masa mbak? Satu sudah pitu. Masih ngisi dewe loh. Ngisi dewe, dia masih ngisi bambunya sendiri loh mbaknya bro. Sehat-sehat bang, sehat-sehat. Orang sehat itu kok kan nyambung gawe. Jadi ini Mbak Marto bro ya emang gitu ya namanya Mbak sudah tua tapi semangatnya loh. Dan ini Mbak masih masak sendiri loh Mbak. Masih masak-masaknya sendiri. Bumboni sendiri. Bumboni sendiri. Bumboninya sendiri. Bumboni. Bumboni. Oh bumboni ya kalian apa-apa kalian guys. Apa kau nih sih duit? Oh, gini. Gipun bang, kula pamit aja ngedahar nih. Kula dahar. Maem. Oh, bapak aja. Oh, ya wes. Aku enggak tahu mas. Aku mbak. Kalau pak kamu pusat yang ngomong sih itu nggak terdengar mbak. Gipun rencang kalau itu. Langsung aja mungkin mas ya kita langsung makan. Terima kasih Mbak Marto. Jadi kita langsung masuk dapurnya bro. Gede. Wah mantap. Untungnya cukup. Masya Allah.
Wah, ini mbak. Hey. Ini ada apa aja ini? Ini tahu tempe jarang asem, ayam jarang asem, ayam gudeg, gudeg, pepaya, waduh, iki. Sayur kacang ada sebelah. Nah, iki duduk anu bro, sini bro. Nah, iki yo duduk lele pedes iki. Iki anu iki lombok dilelehi le. Ngawur poli bro. Wih, kayak gini. Siap-siap minum sukralfat dulu ini. Hajar. Yuk. Ngambil ini bro, sayur kreceknya yang the best juga ini. Ada kulit melinjunya juga ini bro. Wah, khas juga ini. Lo pake pete enggak? Mantap. Berapa? Satu. Kok satu? Kok loro, Kak? Tiga. Loro tiga. Aku dia tak, tapi tambahan. Prepare danden, madan geden. Oke bro, sebelum kita menghajan, cok jaran jadi ini bro, ini mangut lelenya ya, ini mangut lele, ini gudeg nangka sama daun pepaya, ini garang asem ayam. Dan ini tahu tempe di bumbu garang asem juga. Dan ini ada krecek sama tempe sama kulit melinjo yang khas juga. Cuma ya itu tadi bro, ini di sini tuh makannya sayurnya ini tuh free. Jadi ngitung lelenya aja. Jadi yang dihitung ayam. Itu pete, lele, ayam itu yang dihitung bro. Yang ininya free. Tapi ojo mrene mek mangan iki tok kon gratis. Ojo mikir ngono. Tuh kopi. Langsung ya kita ajar ya, langsung aja. Yang pasti aku akan kasih ininya dulu. Ki sing selalu harus ada di menu Jogja, Mas. Bikin melinjui lawas, Mas. Gak pernah makan ini aku lama. Dulu waktu kecil masih sering. Oh. Ibu gue itu almarhum tuh sering eseng-eseng itu. Melinjo. Eseng-eseng melinjo. Terus sama tak ambil gudegnya ini. Saman malah agak seberapa suka gudeg ya? Enggak suka. Seberapa. Aneh lho. Padahal wong Jogja dewe lho. Kita ini yang jauh. Tapi nek Jogja, nek gudeg pepaya gitu suka aku. Oh, gudeg manggar juga aku penasaran, Mas. Gudeg manggar mah enggak suka. Gudeg manggar sing anune kelapa itu. Hmm. Ini bro, liatin deket ini. Wuh, iki garang asem bro. Wah, wis pol-polan. Ayo, Mas. Sama langsung, sama mau ambil okay. Apa ini? Aku langsung lelenya tuh. Lelenya dong. Wah, mantap. Masuk. Iki kayak seketok banget le anu lho. Cok lali re, aku yo orang bikin lho, orang bikin. Cuma kan yo ben enak. Oh iya, masuk. Kita juga ambil lelenya, bro. Nih. Kita sikat lelenya dulu. Sikat. Bro. Coba, Bu. Lelenya kan dia langsung kita cokot, heeh. Oh, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lele mangut Mba Marto. Masuk. Masuk akal. Pedes tebel enggak pedes? Pedes sih masih bisa dinikmati. Iya masih dinikmati. Oh iki kalau sama tanggil sari masih pedes tanggil sari, Mas. Mangut juga. Tapi nyegrak untuk batuk itu loh. Oh gitu. Pedes itu. Tapi kalau untuk di anu sih iso ditangkis. Mm-hmm. Kalau kayak gini, bro, dengar ini. Ya. Kalau kayak gini ini aja berani, bro. Buh. Tadi dia itu ada cabe kecil, ada cabe merahnya, cabe merah keriting. Wah, masuk boleh. Singkat. Hmm.
Wong nemprenge. Pernah masak? Masak mangut pernah? Sangat pernah. Sangat pernah. Bahkan sering, cuma kalau aku masak mangut itu enggak ada manisnya, enggak tak kasih gula sama sekali. Oh, kalau Jogja pasti ada manisnya. Jogja itu mesti manis ya. Mm-hmm. Jarang ada yang makanan asin itu, jarang khas Maduraan gitu. Aku selalu terkesan sama ini kreceknya. Jadi jenengan niku paling seneng, paling suka krecek, kikil. Krecek, kikil itu paling suka Mas, itu yang enggak bisa dihindari dalam hidup saya. Kalau orang bilang kikil itu kolesterol, kalau saya malah wah, kolagen segala macam itu tinggi Mas. Iya, Bu. Iya, kolagen ini segala macam, kandungan kolagen, terus apalagi itu yang bermanfaat dari sebuah kikil. Ojo mikir negatif, yang positifnya juga diomong, Bro. Yang penting dari pikirannya. Nah, seperti ini kayak masuk poli. Bro, ini petinya. Sama enggak juga peti bisa enggak? No. Wah, yo ndang dong. Iki ono awu-awune. Aja wedi anu, aja wedi mambu. Mene nang Trans TV mambu deh. Ngene iki napa, Po? Ono apa-apa, malah lebih malah lek aku lek digoreng tak makan sak kulite, Mas. Iya. Ayo, ini langsung petinya. Wah. Buh, telu langsung. Kurangnya. Ngeri. Aku emang doyan lho, ora demi konten ya. Kok emang doyan ya? Ini doyan betul. Nah, aku kudu campur le mangan. Tangane nyeneng ge. Enak, Bro. Aku masakane mbah-mbah desa. Bumbune kendel lah. Wah. Ya. Enak. Enggak ada di pangan nih. Ayo, aku ambil gini takok. Aku sak wajan ini tak lombok pirang kilo ya. Iya. Wah. Sok sama sih kait pertama kali berini. Pertama kali. Sama ini kok ya kata Anika kan junk food sama ini. Iya. Lu seneng ngono. Nek kamu malah senengnya yang ngono ya. Terus turun menurun. Laler terus sih. Lo. Dulu sering nonton, kalau mau makan pasti nonton. Tapi sekarang bisa makan bareng, mantap. Rinjo. Enak. Padak. Cuma emang semua manis. Kalau Jogja ini, pedes manis ya. Ini garang asem. Garang asem ayam, dipotongi ayamnya Bro, ayamnya dipotongi Bro, ditinggal daging-dagingnya aja ini Bro. Masuk. Garang asem ini khas nanti? Solo ya? Iya, garang asem iya. Garang asem ini Solo ya. Solo? Iya lah, daerah-daerah kuno lah. Nah, aku paling seneng ini ya, tiba cak garang asem. Tiba garang asem ini. Masuk akal lah. Manis nih ya? Manis ya? Tapi gak nemen ya. Kalau Jawa Timur ini gurih. Gurih asin, Mas. Gurih asin. Jawa Timur.
Terus kita lanjut makan dulu mas. Siap. Kita lanjut makan, setelah makan nanti kita ritual pembayaran. Jos. Ternyata kita nggak usah berdiri, bu, ibunya yang kesini ternyata. Monggo bu, tadi itu saya ambil mangutnya 3. Pakai nasi nggak? Pakai nasi. Total semua pinter? 127. Oh 127, oke siap. Wah, jadi mangut Mbak Marto ini, wah. Tapi garang asem masih rongi mau? Wah murah ya. Bisa mantap. Terbaik ya. Ini kita langsung lanjut masak di Mabes Balker. Oke, masih diap di suka jajan, Bro. Tetap makan, tetap jalan, makan enak, makan kenyang pulang dengan hati senang, Bro. Jangan lupa. Ini kita spesial Jogja bareng Darboy Gang. Darboy Gang. Wes. Buat tim pecinta janda, sahabat lalat dan pemakan segala, terima kasih banyak sudah support, selalu mengikuti perjalanan saya kemana-mana, bro. Pokoknya the best buat kalian semua, tetap sehat biar bisa makan-makan, dan yus, pokoknya intinya semuanya itu harus dibarengi dengan kesehatan, bro. Sukses yo, turun sukses lagi, sekarang lanjut satu hari suka. Pokoknya terbaik, oke, masih di Abdi suka jajan. Wah.